Wilajeng Wayahkeun kanggo urang Jawa Barat Indonesia Raya. Hari ini kebetulan Teneng lagi ketemu sama sahabat lama. Karena kita di luar kota, kita pakai masker dulu karena prokes harus dijaga. Tapi sekarang aku buka supaya kalian semuanya tahu sahabat aku itu tercantik se-Indonesia Raya, guys. Oke, guys. Nih, buka cece ame mikin gelis, geslila teh ampro. Tingali si menak ginggo, guys. Nah, ini itu sahabat aku Cidewi Mua yang insya Allah terkenal lah di kalangan selebritis dan selebgram ya cek. Iya. Sengaja main ke Purwakarta, setelah marangi Purwakarta yang endolita. Yang endolita dan sudah sekian lama tidak ketemu, guys. Masih kamu wa dirimu? Masih. Sok kadang-kadang kurang, Lin. Iya. Oh, mana tuh dangdangan urang mah geulis. Coba dia mah lebih cantik. Mana geulis wae. Abis ya, guys. Kalau enggak dilipen teh kayaknya enggak pede. Nah, hidung pesek. Kalau di make up mah jadi mancung. Mancung. Panon sipit jadi belum. Nah, panon sipit itu manfaatnya untuk di mana? Di mua ya? Jadi lama seperti orang di dangdongan. Iya. Jadi mata anu tadi nasipit jadi belok. Jadi belok. Halis anu tadi nasetik seutprit jadi naon? Jadi enggak cacar. Hidung anu tadi napesek jadi enggak bangiran seutik. Ibu yang anu rada sebleh jadi halus. Sawai Bu Haji mah nya. Udah lama kita enggak ketemu. Ini teh sate marangi. Tadi enak ke sate marangi? Alhamdulillah enak banget. Kenyang. Iya. Wareg. 20 katanya sapi 10. Bukan cacing di sini, bukan ya. Tapi naga. Nah. Kok naga di perut saya? Kalau ke sini tuh udah enggak bisa satu sudah tutup enggak bisa. Enggak bisa, guys. Enggak bisa. Aduh. Kampung tengah minta, kampung sini minta. Belum lagi naga yang lewat. Kampung nelayan. Terus gimana ini, kita udah lama kita nggak ketemu ya Allah. Ya Allah. Semoga aja COVID-nya cepat berlalu, guys. Ini yang menguasai laut, makanya kalau misalnya macam-macam tenggelamkan saja. Tenggelamkan saja. Jadi buat sahabat-sahabat Teneng seperti ini, kalau misalnya yang mau ada pelatihan mua, yang ingin anak yatim piatu yang tidak mampu untuk misalkan berdandan, bisa telepon saya. Mau menikah tanpa punya untuk mua dan uang, silakan hubungin ini Ce Dewiku yang tercantik. Walaupun duduknya di Jakarta dan selalu keliling laut, tapi insya Allah kalau untuk urusan yang kayak begono, udah cakep, guys. Begitu kan Cin? Ya. Itu sosialnya beliau. Jadi jangan sampai bahwa Teneng kita kawin budak yatim nggak punya duit. Oh, ada sosialnya ya? Siap. Ada sosialnya ya? Ada. Ada. Jadi beliau tidak hanya untuk tadi pragmatis segala macam ya. Ada. Tapi suka ada. Terus kalau nanti ini Teh Haji, kalau nanti ada dari umpamanya jadi yatim, perempuan-perempuan kan ada keahliannya tuh. Siap. Untuk merias-merias. Pokoknya panggil aja, jangan lupa panggil Bu Haji Neneng. Siap. Saya siap menuruti perintah beliau. Nah, beliau dirimu. Beliau diriku. Iya, pastilah. Pastilah. Jadi tidak semua orang pandai berias seperti Ce Dewi. Ya, jadi walaupun misalkan tadi apa namanya tuh alisnya bisa urut, bisa hebring segala macam, itu butuh keahlian. Iya. Ya. Alis dulu gimana itu ceritanya kok bisa langsung? Wah, itu mah otodidak aja. Otodidak aja. Otodidak. Oh, kirain aku kursus di apa gitu. Oh, enggak. Otodidak karena hebat, alis ya. Itu adalah bintangnya wajah. Kumpera, mau ya. Saya permak coba seetik tapi tuh mau make up artinya gitu sekurangnya sok api-api tuh sok api-api tuh mau nanaon gerak sini nih gerakin lu gerak mana eta coba kokore eta tas coba mudah-mudahan ada aku batu yakin tukang buat mau nanaon sih ah sih tinggal hanya Bu Neneng ya urusan nana lain dolar tapi ya lain sih kuma asih tuh mudah-mudahan ada wedak Neneng di bedak itu di alisan. Sok api-api nah aku para mormah yang geris ke Cedewi. Sekali deh guys, buat yatim piatu yang tidak mampu, andaikan mau menikah tidak punya modal, ini Cedewi aku itu adalah sponsor yang insya Allah jiwa sosialnya. Insya Allah. Buat kalau misalnya manten. Untuk Rias Manten yang tadi yang tidak mampu, soulmate aku ini sangat memberikan solusi. Gitu ya Ce ya, persahabatan itu lebih abadi ternyata. Seperti bedakmu yang abadi di muka. Ada, kalau nempel di aku, aduh enggak di ini, jadi ya aku tutupin. Enggak boleh ya, enggak boleh. Titik pertama. Ini sumah enggak di wadakku. Sumah, oke. Coba di balik itu, sip. Kurang di dangdanan. Tisu
cara tutorial berdandan, berdandan di rumah makan. Bukan berdandan, sate. Alasan. Gelis seueuh bau marangi ongkoh aing. Ah, cara tutorial. Itu pertama ya. Pokoknya harus mengikuti dari awal ya. Enggak, ini mah pokoknya sedikit. Mudah kumpul. Tapi karena ciduhan anu metu, jebodna anu gede, peletan anu lintuh, itu akan menjadi nyoy nyoy nyoy. Gelis itu langsung mendor, guys. Itu kumaha jadi teu? Jadi ini jampean heula nya. Ya, pertama pakai nama bismillah heula nya. Jampe hararupat. Geraga gara-gara. Guys, langsung kincel. Langsung mengupainya heap. Salah macanan, macanan. Guys, aduh gusti. Kalau tinggalinya, gusti nak agung. Ku tinggali guys. Ini yang tidak terurus ya. Tidak terawat dan terawatnya. Kebayang mau isukan jadi ibu panglimanya, aing tidak didang dana dia ku ibu ini. Aduh gusti anu agung. Iya lemon isukan jadi ibu panglima, kejadian sejarah internasional kawasan bangsa. Jiwa sosial beliau itu insya Allah guys sangat tinggi dan juga kepedulian sosialnya ini, juga luar ini biasa. Ini sebenarnya Bu Neneng itu udah diwedak karena jadi luntur, jadi saya wedakin aja. Sebenarnya kalau makeup itu harus ada step by stepnya. Oh gitu ya. Pakai foundation. Pakai foundation, kela tuh ya. Biar rawat makeup tutup. Iya. Merahnya 17 tahun berjalan tuh intinya. Pakai foundation, pakai ada macam-macam. Tapi karena ini dadakan ketemu sahabat lama, lihat apa cinta. Jadi kita bedakin Bu Neneng aja. Siap. Kalau beliau mah kalau misalnya melihat muka aku tuh sok gerget katanya. Iya. Sok yang buru-buru nanti ngerantai dilukis. Kalau wanita karir tuh boro-boro sempat ngurusin muka. Yang ada tuh ngurusin rakyat. Iya, naon kita sarang ngurusin cinta. Ya Allah. Tinggalinnya. Ya dimanapun Anda berada. Udah gini aja lah, di bedak cakep nggak? Lumayan lah. Lumayan lah. Nggak keringetan. Alis? Alis pincil alis ada nggak ya? Ada lah. Ya aku ayat nya. Sok mana? Sujan. Tapi biasana tuh tinggalin. Takir tak ingin samprok ngadu bako jeung ibu guys, ya, guys. Ini lagi kokorobet. Kokorobet. Tahu enggak kokorobet? Saha nu mana panggelana padahal mah urang mah teu nyaho. Kokorobet nyangan nyarian. Nyarian halis. Tuh ayat geuningan ka kumaha kau pake pulpen? Astagfirullahalazim. Beda aing teh ondel. Ceh. Mana-mana. Ayat sih kana mah. Hah? Kayak gerat teh orangnya kayak kok ngomong. Kenan, Alice. Ya udah. Alice. Ya Alice. Oh, bisa pakai ini. Ini merek Yai, ibu Nyai. Kurang sok aya alasan eta teh. Sok aya alasan, menang tadi Alice menang pamer Nyai. Ini dapat nih. Saya enggak bawa kebetulan karena saya tuh hanya ketemu sahabat lama, cintaku yang udah 2 abad enggak ketemu. Ya ketemu. Setengah bulan pertama ketemu ini tuh ini harus dikasih ibu Gus Nyai muafik ini. Oh baru di belum dibuka ayah peletan tuh cendi buka buka aja nanti bisa makan jampe helanya ayah gitu cina masuk kurica kurino iya anak karena Bu Haji Neneng alisnya udah ada jadi cuma digini-giniin aja tuh karena alisnya udah ada jadi ditebelin aja. Ini bukan tutorial ini mah. Apa tuh? Ini makeupnya makai punya Bu Neneng. Bukan cuma dikasih Bu Nyai wapres. Eh Bu Nyai wapres bukan. Tapi kan ini punya ente. Diberek tuh tinggal dianyar kene. Tuh ada tarik-tarik. Bisa urang mah. Emang diberek ieu mah diberek. Pamerek ibu Gus Muapik Bu Nyai eta teh urang tapi teu meuli urang teh teu bisa tarik teuing teh. Ada si make up rek pas. Hayang teh sampean ala Gusti mah aku. Gusti. Ala gedang. Ah, gini hungkul guys tuh. Lihat dari ini before afternya. Jadi kelihatan lebih kelihatan alisnya. Ya. Sayang tahu ini mahal, nggak bisa dipakai-pakai. Bu Haji mau kemana ini teh? Ya, menghadap cintaku padanya. I love you so much, pokoknya. Gitu aja. I love you so much ya, ayam.
aku lihat nih dong. Cuma nebelin alis doang, alisnya kan udah ada. Kamar itu jadi alis. Iya, cuma nebelin ujung-ujungnya aja tuh. Tuh kan? Tuh, kelihatan kan alisnya? Lebih kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan. Tapi blush on-nya enggak ada. Iya, yeah, pakai iya. Jadi botol kemarin kan 12 on deh. Terus eh, banyak lipstik lain. Nah, tapi botol mah gini anak teh belum bisa. Tapi orang tuh tapi ke kaca mehong si aing ondel-ondel. Ih, cici. Kan loba tisu. Itu kan sate marangi. Tisu na loba. Jadi blush on kudu sesuai nya. Cira-cira. Coba tinggal lagi lo kadang-kadang guys ke listing sih. Guys, satu tip boleh. Ini satu tip ya. Satu tip ini. Satu tip, lihat ya satu tip. Kalau kita lupa bawa blush on, kita ada lipstick boleh. Lihat-lihat. Boleh pakai lipstick ini untuk jadi blush on bisa. Caranya, tapi nanti dihujat lagi. Oh, begini. Enggak lah ya. Ini kepepet doang. Karena kita caranya, tidak janjian. Caranya sih saya gimana ya? Kalau langsung ke sini nanti terlalu merah. Kita coba pakai ini. Ya tisu ya. Ada kenaan kan jenak orang ya. Kapan tiba-tiba jadi gelis. Bismillah. Jadi kelihatan berem-berem. Onyo-onyo. Si ABG. Atasan. Jadi jangan langsung ceplok begitu ya. Ya kesiniin dulu. Gimana? Gimana ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak, guys? Ada ya. Cheese. Merah-merah ya dikit ya. Satu lagi. Jadi gitu. Taruh dulu kalau enggak di sini juga boleh. Ini lipstick nih. Kalau kita sama sekali nggak punya nih, aduh kemana ya? Ada tisu. Nah makanya itu tadi, buat yang nggak mampu, jangan berkecil hati untuk tidak kita menor, begitu ya? Bukan yang nggak mampu, lupa bawa. Lupa bawa, enggak. Buat ini, buat sahabat-sahabat di rumah, iya. Sahabatnya iya. Teteh Neng, kalau tidak mampu, nggak ada bahasan lipstick. Pokoknya mah macarannya jadi gelis. Oke. Okay. Lagi, awas, lamun geus ngaca jadi ka ondel-ondel aing mambuk, saya boleh bayaran teh marahki ku urang. Balik ka ditu sia. Tuh. Gitu lagi ya. Iya, jadinya enggak terlalu berem. Gimana sih? Ada perubahannya enggak sih? Ini hal yang sangat berani untuk dilakukan karena orang lain kan sate marangi kita dandong. Ya enggak ya? Terus kan hidungnya masih kelihatan pesek. Dikemas entah. Kumanya? Makan naon? Awas mun neangan kompor, belum kurang nih kieu-kieu make kompor. Mung teh. Kuning bagus. Bagus ya. Coba lihat dulu. Gelis atuh. Orang mah gelis aku. Ih, gelis. Masa sih? Kamu. Aku jadi gimana gitu deh. Oh, alisnya. Mana ada pincel alis enggak? Enggak ada. Oh, ini aja. Mana ya? Ini aku belum lipstik. Aduh, lu lipstik sama. Ini cepat alis. Cepat alis. Benar-benar ya, Dada. Tapi kenapa kamu digituin? Nanti kan nanti terakhir. Enggak nanti terakhir. Ini kan belum ingin. Jadi begini aja. Tuh. Kayak kebingungan ya. Nah, ada blush on, kita punya pincil alis. Kalau yang menurut saya, ini cara saya ya. Ini. Nyangkut tuh saking mancung. Tuh. Coba Ibu lihat depan sini. Nih, Ibu lihat. Lihat mancung-mancungkan aku. Jadi mancung kelihatan. Jadi kalau mau liatin makanya ini tutorial mahal ini. Enggak ada shading, pincil aja sana. Oh, kayak gitu. Iya. Tuh. Kelihatan enggak sih? Kalau kelihatan perubahannya komen di bawah ini ya, tapi komennya yang cantik-cantik. Tuh, yang jangan lupa subscribe, subrek, share, dan
komen. Komen. Nanti kalau misalnya kalau buku yang satu ini tadi dibutuhkan untuk datang beliau, walaupun dengan kesibukannya yang luar insya biasa. Allah. Insya Allah. Ketring segala macam lah, pokoknya mah Indonesia raya aja. Merdeka. Jadi mancung nggak hidungnya? Jadi mancung hidungnya. Mancung nggak, Mae? Mancung ya? Mancung. Oh kan begitu, jadi mancung tuh menyajang? Mancung. Mancung belum dilihat ya, mancung aja. Asli, jadi berubah. Jadi berubah satria baja hitam gitu? Oh iya ya. Ih, segini juga udah ini ya? Oh. Kan sama sama ininya, tinggal lipstik. Oh, tinggal lipstik ya Allahnya, Ani. Ya cuma ini doang. Jadi gelis. Jadi kalau mau bikin mancung ya begitu aja. Fatalisnya udah. Udah. Ini kita bisa sekalian belajar. Ih, bisa Ani, insya Allah. Bisa aja, jatuh. Senyum. Apa tuh? Lipstiknya pasti bisa, semuanya bisa. Apa itu? Kok punya Bu Neneng ini mah? Oh, punya Bu Neneng. Ya lipstik Bu Neneng. Wajib. Kayak cuma makein doang. Biar bibirnya agak seksi, kebawain dikit. Ini namanya make up dadakan dengan compact powder. Terus apa namanya? Compact powder. Terus apa ini namanya, dulu lupa banget ini apa namanya, pomade alis. Pomade alis, coba liatin pomade alisnya kayak gitu. Jangan, gak di ini. Gak boleh ya. Gak di ini, pomade alis. Pomade alis. Terus lipstick. Lipstick. Sama, karena gak bawa blush on jadi pakai lipstick. Lumayan pake sih, lumayan untuk sih, ini. Ada perubahan. Nah, buat yang nanti ingin pilih setitik anjir. Udah guys, agak mirip-mirip dia kan. Mereka termancung nggak? Mancung nggak? Oke guys, itu bukan tutorial ya. Kan. Tutorial sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang mila mana kepepet, mau kondangan segala macam. Nggak perlu deh ribet-ribet nyari salon segala macam. Tadi kalau misalnya nggak punya blush on, itu bisa pakai lipstick. Terus juga tadi untuk mancungin dikit hidungnya, nggak perlu kita operasi plastik ya? Nggak perlu operasi plastik. Ya, nah, plastik dulu nah, tuh. Masuk, nah, terus kalau misalnya alisnya itu, kalau misalnya pahit-pahitnya nggak ada, tadi bisa itu ya, bisa alis gitu. Nah kalau misalnya buat ke orang lembur, sahabat Neneng, teboga ting, entong neangan tambaga, atau nape tong neangan katel anu meho, kadiakan. Anu penting kecantikan kita, kesolehan kita, terpancar khusus untuk suami-suami kita. Dan itu terpancar dari hati. Dari hati yang paling dalam. Jangan merasa tidak cantik karena kalian ditakdirkan udah cantik ke di muka bumi ini. Terima kasih untuk sementara. Itu dulu dari Neneng Supartini, sahabat-sahabat semuanya. Saya Neneng Supartini dan ini sahabat saya. Teh Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lope. Bu Aji, yes. Tadi kan belum pakai lip gloss. Yes. Ini udah aku pakai lip gloss. Oh gitu. Jadi lip glossnya untuk kelihatan lebih natural. Kebetulan tadi korek-korek di tas ada. Ada. Jadi aku tambahin. Oke okay, guys, liatin ya. Iya gini aja, biasa aja. Nah ini lip gloss jadi kelihatan lebih apa ya, bling-bling. Ini juga kalau kita mau matanya agak bling-bling, buka deh. Ada matanya buka. Oh gitu. Bisa, jadi kalau kita nggak bawa make up, terus kita, ya, kita pakai apa aja yang ada di tas kita, bisa. Iya, bener ini, 4-3K. Bisa. Gelang apapun bisa. Lihat. Nih. Oh iya ya. Wah, bagus banget. Tuh. Jadi lip gloss bisa dimasukin ke ini juga. Tuh. Bagus nggak? Bagus, Bu. Jadi kalau punya lip gloss ini bermanfaat. Jadi kalau make up tuh nggak bisa make up, terus nggak ada make upnya, ada bisa. Cuman mengalokasikannya kadang-kadang orang nggak pede gitu. Jadi kalau mau glossy nih hidungnya biar karena mancung, tapi nggak ada lip gloss, pakai aja taruh di sini. Jadi hidungnya mancung. Oke, guys. Coba perbedaannya gimana? Tapi ini nanti aku kasih ke Bu Neneng. Ya Allah.
selalu dia membawa hadiah yang paling berharga buat jadi hati, begitu ya guys. Tipsnya jadi makeup nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung, yang ada di tas juga bisa sip karena orangnya yang ngomongnya yang profesional. Nah ini arti persahabatan di atas segalanya. Apapun bentuk oleh-oleh enggak harus mesti rupiah segala yang macam, apalagi dolar yang ada di tas dikeluarin guys. Sekali sahabat tetap sahabat fit dunia wal akhirat. Kita masuk surga bareng-bareng. Amin. Semoga nanti tahun depan kita bisa umroh. Tahun sekarang aja. Semoga ya. Bye-bye. Saling mendoakan, amin. Sehat, banyak umur.